Putra Mas Wigoro orangnya baik, sederhana, dan sering bergaul dengan masyarakat dan tidak memandang itu apakah majikan ataukah bawahan. Yang penting bagi dia itu sama, orangnya bermasyarakat. Apabila ada orang yang musibah atau meninggal dunia lah, mereka pasti ada. Itulah Putra Mas Wigoro SESH. Tanggapan saya untuk Pak Putra Mas Wigoro sebagai karyawannya, keseharian dia sangat baik kepada karyawan dan sikapnya humoris, dapat membantu karyawannya untuk memecahkan masalah yang kita hadapi di perusahaan. Harapan saya semoga Pak Putra Mas Wigoro saat terpilih dapat menampung aspirasi generasi muda dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan lebih banyak, sehingga generasi muda kita dapat maju dan berkembang lebih baik. Jangan lupa ya, 17 April coblos nomor 6 Putra Mas Wigoro dari Partai Pelindo. Sudah saatnya